Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Budi Harjo, Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Sleman, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bumai dan Kabak Perekonomian, UMI, menindaklanjuti surat edaran dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman berkaitan dengan gerakan luar lokal Nusantara. Kepada para pimpinan UPD, Bapak Ibu Penewu, Bapak Ibu Lurah, Asosiasi Perdagangan, para pengusaha hotel dan restoran, dan tentunya masyarakat luas di Kabupaten Sleman, yang pertama kami tunjukkan kepada seluruh pimpinan UPD dan Bapak Pandewo, Bapak Lurah, termasuk seluruh ASN dan para pamong kelurahan untuk membudayakan makan buah lokal, khususnya buah lokal Kabupaten Sleman. Tidak terkecuali kepada asosiasi pimpinan hotel dan restoran dan rumah makan tentunya juga untuk memanfaatkan buah lokal yang ada di Kabupaten Sleman. Khususnya asosiasi pedagang pasar juga dapat menyediakan buah lokal dan tentunya menginformasikan titik-titik penjualan buah lokal Nusantara dan khususnya buah lokal Kabupaten Sleman, dan seluruh masyarakat untuk membiasakan, membudayakan, mengkonsumsi buah lokal ini dalam rangka menjaga imunitas, apalagi sekarang masih saat pandemi COVID-19 khususnya di Kabupaten Sleman. Demikian himbauan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.